Ustaz, saya rekod. Saya nak nyanyi tadi. Assalamualaikum. Aku apa? Cinti dua, cinti dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pagi ni. Boleh saya tahu mana student SKR? Satu SKR lah, semua SKR. Angkat tangan, Ustaz, student SKR. Kafinya, 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 kafinya. Ramai. SKR. Oh, sikit je. Saya rasa SKR sudah SKR paling ramai kat kolej. Tapi hari ni macam sikit je. Ramai. Jangan malu. SK. Malu. SSK. SKI. Ada. Oh. Terbaik. Di sini. Sana. Kawan depa ya. So, saya ingin ucapkan terima kasih atas komitmen adik-adik semua datang. Lepas kelas masih on. Kelas masih on, tak batal. Esok kita cuti, lusa kita cuti, hari Ahad. Hari Ahad pun tak cuti. Okay? So, di kesempatan ini, saya nak cakap tu je senyum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Huda. Tepuk tangan untuk Puan Nur Huda. Untuk makluman kita semua, dalam bulan ini dan juga bulan depan, kita akan ada estimate examiner bagi program SKR. Jadi, melibatkan semua pelajar sebenarnya, semua warga. Jadi, kita kena bersedia. Nah, kalau lepas ni ada panel datang ke kolej, minta semua bersedia. Tolong bagi senyuman. Boleh? Boleh semua? Lepas tu kemudian kita akan ada penilaian akreditasi oleh M-Board bagi program diploma pada 7 dan 8 November. Wow. Kemudian kita akan ada majlis apresiasi pelajar 2 November insyaAllah bagi pelajar-pelajar berkenaan. Okey, dan juga ada program-program lain lagi. Program lain lagi. Banyak lagi program. Jadi saya harapkan komitmen semua macam hari ini. Nah, untuk sama-sama kita menjayakan program-program yang kita lancang sepanjang tahun 2023 yang akan berakhir tak lama lagi. Jadi bagi agenda terakhir kita pada pagi ini, saya ingin mempersilahkan Puan Nur Hasmi binti Mat Yunus, Timbalan Pengarah Pengurusan, untuk memberi sedikit ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Dato' okey ke tu? Okey. Dato' okey ke tak nak pagi? Okey. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang dapat hadir untuk program pagi ni. Saya tak nak cakap banyak lah, cuma nak pesan pada semua pelajar-pelajar, aktifkanlah diri anda. Inilah peluang masa di Kolej Komuniti ni, inilah peluang anda untuk tunjukkan bakat yang ada pada diri anda. Okey? Bila kita melakukan sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu aktiviti, menjalankan sesuatu aktiviti di kolej, bukan hanya untuk kita punya keseronokan saja, kepuasan, tapi adalah untuk apa kita panggil, untuk awak punya mencapai holistik diri anda tu. Boleh? Setiap aktiviti tu simpanlah sijil-sijil awak untuk awak teruskan pengajian. Jangan simpan dalam diri ni hanya setakat sijil saja. Cuba keluar daripada cuba keluar daripada zon yang selesa ni. Inilah peluang awak. Itu saja. Terima kasih pada yang dapat hadir, terima kasih pada pensyarah, dan terima kasih juga pada urus dia yang melancarkan program pada hari ini. Okey.
Okey, terima kasih Puan Nur Hasmi. Tepukan untuk Puan Nur Hasmi. Terima kasih kepada pengurusan. Okey, baik, kita adalah satu keluarga. Ha? Saya akan laungkan sekali KKDDA selamanya. Boleh, kita laungkan bersama-sama, boleh? Boleh. Okay. Sekali KKDDA selamanya. Baik. Last but not least, kita nak minta saudara Nur Hairul Nizam. Nur Hairul Nizam selaku YDP ucapkan, Nur Hairul Nizam, Hairul Nizam, utama Hairul Nizam, Hairul Nizam. Dia campur dengan Nur Natasha untuk jadi Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.